Adalah salah satu penerima Nokia Developer Scholarship Program. Kita ingin mencegah anak-anak bangsa ini lupa akan jati dirinya. Kita juga ingin mempromosikan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, terutama dari kekayaan budayanya. Oleh sebab itu, di sini kita merancang sebuah permainan yang dia itu mengangkat tema Indonesia, yang casual, yang ringan, menarik, dan bisa dinikmati oleh orang dari berbagai usia. Tantangan kita adalah gimana caranya kita bisa menyampaikan pesan yang ada di dalam game tersebut, tapi juga bisa dinikmati oleh orang. Namanya Temple Rush ya. Jadi dari Rushnya sendiri kita udah tahu kalau misalkan ini kita berpacu melawan sesuatu gitu. Dari legenda Candi Prambanan, di mana di situ ada seorang tokoh di Bandung Bondowoso, dia mau ngelamar Roro Jonggrang tapi ditolak dan dia diminta untuk membuat 1000 candi. Nah, si Bandung Bondowoso ini bingung kan gimana caranya. Akhirnya dia minta bantuan jin-jin itu untuk membangun candinya. Hanya cukup melihat warna dan tipe-tipe jinnya. Kemudian dipencet jinnya sesuai dengan di mana dia harus dipencet lokasinya. Kemudian dia harus membedakan mana jin yang baik, mana jin yang jahat, mana jin yang punya kemampuan spesial seperti itu. Selama pelaksanaan ini, Nokia banyak sekali membantu kami. Mulai dari dukungan teknis seperti mengadakan workshop, pelatihan, training. Kemudian kami juga diberi bantuan dari segi untuk device testing. Nah, dengan disediakannya test device dari Nokia ini, banyak sekali pekerjaan kami yang terbantu. Jadi begitu kami deploy pada akhirnya, kita tidak membutuhkan ya perbaikan-perbaikan lagi karena memang desain yang dibuat, warnanya, baik resolusinya semuanya sudah sesuai dengan apa yang kami harapkan. Nggak cuma itu, kita juga dibantu untuk membangun startup di sini. Jadi kita bisa menyalurkan ide kita, membuat perusahaan sendiri sehingga dari segi sumber daya kita lebih banyak, bisa membuat karya lebih banyak dan lebih baik lagi. Nah, jadi kita juga punya harapan besar nih ke depannya bahwa akhirnya budaya-budaya Indonesia ke dalam game ini gak akan berhenti di game ini aja. Nah, nantinya semua orang di seluruh dunia akan lebih mengenal budaya Indonesia melalui cara yang menyenangkan. Harapan ke depannya sih untuk kerjasama antara Nokia dengan kami bisa terus berlanjut dan harapannya kami bisa berkarya lebih banyak lagi, lebih baik lagi kualitasnya maupun kuantitasnya. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Nokia. Banyak sekali kesempatan yang kami dapatkan begitu kami mendapatkan dukungan dari Nokia ini. Karena tidak ada platform lainnya yang sampai saat ini bisa mensupport developer lokal seperti ini. Yang akhirnya berani untuk berkarya dan bisa menunjukkan karyanya dengan bantuan Nokia.